jika kita saja tidak senang dengan orang yang memuji modus, kira-kira Allah bagaimana? Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Maka jika ingin menjadi kekasih Allah, mulailah puji dia, karena dia layak dipuji, karena dia mengatakan ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Maka kita zikir banyak-banyak. Wazkur rabbaka katsira wasabbihu bukhratan wa asila, misalnya gitu. Banyak-banyak zikir, bertasbih pagi sore, bukan karena ingin kaya. Karena ada nih, baca ini pasti kaya gitu. Itu faedah. Faedah itu lain dengan maqasid. Maqasid kita intisal awamirillah. Karena patuh kita sebagai hamba, maka kita berzikir bukan mengharapkan yang tadi. Sama antum zikir belajar apa segala macam, ingin khusyuk, enggak dikasih khusyuk. Oh ya sudahlah, saya enggak usah zikir. Berarti gagal dia, dihikam, dihajar tuh orang begitu. La tatruk adz-dzikra li'adami hudurika ma'a Allah. Jangan tinggalkan zikirmu karena kamu tidak hadir hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.